lapangan tenis sudah ada. Oh, lapangan bola masih dibangun. Lapangan bola. Berikutnya sirkuit drag dong ya. Motor drag. Wede. Nah, pas nih badan-badan joki nih kayak gini nih, badan-badan joki ya. Yang bulan Juni, motor lu lawan motor gue. Oke, gue lawan lu. Tapi jokinya orang lain. Kita dong. Pakai ini. Iya. Oh, gila lo. Oke, guys, ketemu lagi di Vlog Koboy 05 dan kali ini kita sudah sampai di rumahnya Raffi Ahmad. Kita mau nganter motor drag-nya buatan dari Kohans Techno Tuner. Raffi baru balik meeting langsung main tenis. Tuh, ada teman-teman Techno di situ ngeliatin. Nah, ini gue kasih tahu juga ya. Jadi, begitu sampai tadi tuh Kohans langsung girang banget. Pas gue kasih tahu ada Desta, karena dia ngefans banget sama Desta. Dan ternyata malam ini bisa ketemu juga karena Desta lagi latihan tenis bareng sama Raffi. Let's go. Terkabul. Emang kalau doa orang terlihat. Sini. Ngobrol dulu. Hey, wah langsung datang dia. Apa kabar? Gila udah lama ketemu nih, brother. Ownernya Rans FC. Oh boy, gimana boy? Baik. Semangat kita boy. Gila, malam-malam. Tadi masih olahraga. Lapangan baru bro. Ini gokil sih lapangannya sih. Ini mau jadi home runs. Oh home runs. Ini lapangan badminton, nah. Fitness, biliar, pingpong. Ngeri. Buat seru-seruan sih. Nggak ada obat emang Sultan Andara nih. Temen kumpul di sini bro. Tapi gue lihat-lihat itu ngintip motor udah di sini semua tuh. Motor sementara memang di sini boy. Wih. Gue tinggal nunggu motor yang drag nih. Nah ini udah siap buat nganter semua nih teman-teman. Mana? Ini Kohans. Masih inget dong? Masih lah. Iya. Ini Ko Indra. Bro. Halo. Oh Ergus. Alhamdulillah. Yoi. Jadi, takbiran ini ada persembahan yang mau datang nih. Ini THR lu. THR-nya motor drag. Mana motornya, bro? Ada, masih di mobil, masih di mobil. Inilah. Emang nanti eventnya ada event apa nih? Yang paling dekat? Paling dekat IDW. IDW Indonesia Drag War itu di Jogja awal Mei. Nah, mau turun enggak motor lu? Motor gua turun nih, turun perdana. Turun aja, bro. Turun ya. Ikut aja. Turun ya. Tapi mantap. Yang seru bulan 6 loh. Apa tuh? Yang acara. Oh iya. Kita bikin nanti kita ngundang beberapa tim dari Thailand sama joki-jokinya juga. Kemarin gua lihat live streaming ini dari Sinatria. Gila nonton banyak banget, coy. Anjir. Udah setara sama Rans loh. Bacara kalau bulan 6 ntar motornya sayang. Arabi. Hey, Ibu. Aku ada motor baru. Apa kabar? Kamu nggak tahu kan? Motor baru lagi langsung. Turunin di drag race. mau jadi joki drag boleh nggak? Boleh nggak? Maksudnya jadi dia main itu? Dia main sama gue, lawan gue. Ini aku akan balap, Zeng. Balap? Aku serem nggak? Serem. Nggak serem, tapi kan cowok kita. Aku boleh. Boleh kalau penasaran cobain. Oh, naik sepeda aja nggak bisa. Ini pas banget hari ini lagi soft opening syukuran. Jadi ini. Oh syukuran ini lapangan tenis baru. Sih sebenarnya abis lebaran baru dibuka. Oh. Jadi ini baru kita cobain. Benar. Abis lebaran baru dibuka emang mau disewa-sewain? Enggak. Ini buat khusus kerabat dekat. Buat kerabat dekat kan. Aduh, yeah. Boleh lah boy pakai aja. Yeah. Nanti sih. Udah lama banget nggak main tenis. Ini. Ntar ajarin ya, belajarin dia jago banget soalnya. Dia semua olahraga bisa. Bulan nggak main udah lupa. Wah, jadi hari ini seneng banget ketemu sama Darius. Sudah berapa bulan gak ketemu kita? Lebih, terakhir ketemu ya waktu gua nganterin di Sofia itu? Iya di Sofia, udah berapa bulan yang lalu sebelum ke Thailand itu kan? Iya, yang penting sehat-sehat. Iya gak apa-apa, yang penting sehat. Karena chefnya semangat semua, lu semangatin dong. Gua selalu kasih semangat, tapi mohon maaf gak bisa bertahan sampai. Namanya juga hidup bro, ya kan? Iya. Dan namanya juga hidup, gua juga ya. Kemarin kita dikasih rezeki juara 2. Wih. Sekarang kita dikasih Cobaan nomor terakhir. Nah. Tapi alhamdulillah nggak ada degradasi. Gak ada ya meskipun degradasi, ya. Harusnya gue juga sedih sih, kasihan ya. Teman-teman yang lain. Sama, tapi sedih juga. Ya di tahun depan yang kita bergerak lebih baik aja lah. Iya pastilah. Selalu ada solusi. Kalau sama Raffi Ahmad itu nggak boleh menyerah. Harus kalah terus itu fight. Biasa. Kita harus kalah supaya tahu menang. Wih, ngeri. Mantap. Kita boleh dong lihat ke dalam. Boleh bro. Ya. Sini bro. Ayo.
Hey, gue dikasih motor kemarin, Ducati Panigale. Wih, itu sama juragan. Cuman motor yang itu di situ semua di sana. Kalau ini masih sih di sana. Bener-bener buat ini aja, boy. Kemarin gue baru nyobain di Mandalika, Panigale. Dapat top speed 260. Gila, berani banget tuh. 260 di trek lurus. Gila, gue sih udah gak berani. Jadi ini motor-motor yang ini. Nah, ini gue suka motor ini. Oke. Okay. Gue tahu lu kenapa beli ini. Kenapa? Biar bisa beli Vespa Dior. Bener. Sama kayak lu. Vespa Dior udah gue angkut ke Bali. Udah di sana? Udah. Wee. Ini Cooper, Vespa Dior sama Triumph gue taruh di Bali. Wee. Jadi Vespa di Bali nih? Vespa di Bali. Bakal ditaruh di sana buat lama atau cuma buat liburan doang? Buat liburan balikin di sini lagi. Oke, okay. Berarti abis ini mau ke Bali nih? Libur lebaran di sana? Lebaran kedua aku mau ke Bali. Oke. Okay. Selamat berlibur. Kemarin jatuh nih motor. Jatuh? Sama Mubli. Kamu sih Mubli. Biasa bawa Matic, sosok. Kalau ini jadi motor KTM gue pernah di support waktu itu. Ini 790? Iya, bukan 1000. Oh 1000? Ini satu. Ini yang dipakai buat gue kalau misalnya waktu dulu tuh mau live cepet-cepet, gue diboncengin sama ajudan gue biar nggak terlambat. Pakai ini? Pakai ini. Nggak capek kan macet juga Jakarta. Gede, gede dia. Tapi lebih tenaganya. Berarti ajudan lu jago bawa motor. Ajudan gue jago. Okay. Sebelahnya lagi? Ini termasuk yang baru nih. Yang ini ngeri sih. Ini ngeri. Kemarin Judika mau ambil ini, tapi kayaknya dia ambil yang satu lagi. Jadi ini bakalan jadi salah satu kolektor gue yang gue simpen. Gawat. Ini oke. Kalau oke. Kalau ini motor Ducati itu dua Ducati oriented. Ini Diavel. Jadi gue udah punya Ducati. Nah, sisa tinggal satu di ruang yang lain udah berjual. Berarti ini yang paling spesial. Sebenarnya yang pernah lu bonceng siapa di sini, Bro? Mantan-mantan semua. Kecuali bini gua, Bro. Makanya berarti lu nikahin yang enggak mau lu dibonceng ya? Iya, enggak mau gua bonceng. Supaya ya kasihan lah mantan-mantan gua takut kenangannya hilang kalau dibonceng. Jadi ini motor kenapa yang gue salah satu suka, karena setiap kali gue touring itu selalu gue keluarin Triumph sama Diavel. Okay. Yang paling enak dipakai menurut gue, sindikat Diavel sama Triumph. Okay. Mau Jakarta Bali, Toraja Makassar, Aceh kemana, nggak capek ya. Ducati ini yang gue pakai, soalnya kadang dibawa, tapi yang pakai orang-orang. Okay. Gue pakainya Diavel sama Triumph. Ini koleksinya gokil-gokil. Sekarang kita tanya yang punya motor Dax ini, Ko Hans. Iya, lu ngumpet-ngumpet aja. Lu lihat motor-motor ini minder nggak? Minder lah. Ada yang malah beneran loh, yang BMW yang itu sama Panigale tapi di rumah Andara. Ntar gue, kita deragin deh gimana? Boleh. nanti kita buka tuh yang Juni, kelas Moge. Oh ada? Ada, kelas Moge. Yang CCCC besar, lu turun sama gue ntar. Boleh lah, cuman perut gue udah begini nih. Jadi gue kalau kanan ini. Enggak kan kalau yang Moge enggak perlu rebah-rebahan. Oh iya. Iya. Yeah. Oh, Hans. Perkembangan techno tuner. Ini lama banget bikin motor buat Raffi, apa sih susahnya? Apa sih, Bro? Susahnya, Bro? Kemarin kan kebentrok ke Thailand, Om. Oh iya, bentrok Thailand. Balap terus terakhir balik lagi ke Thailand. Kemarin ke Thailand lagi dia. Gila. Lu mau operasi, Bro? Mau operasi motornya supaya lebih. Iya. Yeah. Belajar-belajar kan kayak waktu itu kita bilang kan, kita pengen belajar teknologi dari mereka karena mereka kan udah advance banget nih. Nah, sekarang kemarin juga kita bahas ternyata ada kelas yang lagi mau berkembang di Indonesia ya, lagi mau rame nih. Dan di Thailand ternyata udah duluan. Jadi makanya dia di sana balap cuma berdua. Beneran? Mau berdua. Beneran iya. Tadinya katanya rame, ternyata yang daftar pertama paling jago di sana. Jadi yang lain mundur, dia doang nekat. Hasilnya kalahnya. Udah iya, udah tahu mau kalah tetap berangkat dia. Nyalinya boleh nih Kohan. Jadi gua nanti cobain lah sekali-kali lah. Boleh. Di arahan Kohan saja. Yoi. Siap. Ini motor gua nasibnya gimana nih? Gua penasaran banget nih, Bro. Pengen lihat. Nanti kita lihat. Kita turunin. Turunin lah. Turunin dong. Oke, okay. Kita turunin motornya. Ada Desta juga, Bro. Oh. Ada Desta lagi latihan. Dia ngefans banget katanya. Ya, Om, saya sama tempo boleh kan? Sama lu sama Desta. Kalau lu kan udah. Ini mah bencong akan mau. Bro. Joki pilih ya. Best. Rafathar kok panggil lah. Panggil Rafathar dia. Oke, guys, ini motor kita turunin. Kebetulan motor gue juga dibawain sama Kohan. Karena kemarin teman-teman ada yang bertanya-tanya. Itu motornya Oboy ya, diganti fairing doang. Nah, kita buktiin. Motornya Oboy tetap ada, 05 tetap ada. Dan udah dijelasin sama Kohan kalau mesin motornya buat Raffi ini bukan mesin yang fresh ya. Jadi
udah jadi sebenarnya, udah dipakai dan sempat menang juga. Tapi udah di refresh sekarang, udah diganti lagi part-partnya. Ini seru kalau kita ajak duel nih. Dua motor ini kan speknya sama nih, tuan ya? 160 udah duanya. Oh, 160. Ini motor buat Rafathar, Bro. Tulisannya siapa? Kirayanya gimana kalau udah besar? Di sini Rafathar nih. Tulisannya di sana siapa? Ini tulisannya siapa? Ini Rafathar. Ini buat AA. Ah, naik, Kak. Gimana? Motor Bravo. Widih. Gimana, Kak? Bau. Papa mau balap. Jadi ini drag race. Nyalain dong. Om. Berdiri. Dari usah. Kecil. Apa, Kak, Om? Gimana, saya? Gasnya gedein dulu kok. Gasnya gedein. Oh iya. Oh, selonjat, Bro. Udah biasa CC besar tapi dia. Iya. Enggak enteng coba. Cobain, Bro. Coba bisa digas dikit. Oh, netral ya. Mau putar? Langsung angkat aja. Langsung ke mana? Mau putar kan? Mau angkat. Iya. Oke. Asik juga ya. Nanti kalau pakai helm boleh ke jalan sih. Enggak boleh ya. Karena enggak ada plat nomornya kan. Enggak street legal dia. Iya. Jadi ini diselah di tur gitu ini. Di ada selah, cuman selahnya kita copot. Ya. Jadi diputer bannya. Jadi belakangnya diputer. Kepala tuh, Bro. Jadi Trans ikutan rak. Nah. Siap. Jadi turun ya. Turun. Nanti di yang bulan Juni motor lu lawan motor gue. Oke, gue lawan lu. Tapi jokinya orang lain. Kita dong. Pakai ini. Iya. Oh, gila lu. Emang lu bisa? Berani gue. Di Bandung kan track kan. TP5. Anak racing, anak racing. Tapi enggak dulu enggak boleh diikutin ya. Iya. Kalau mau drag race sebenarnya di sini gue dulu ikutan di Arca Manik. Lumayan 50.000, 100.000. Wih, ngeri. Cuman lumayan nih. Kita pakai yang San Mori aja. Ya udah boleh deh. Ya, ini biar ada jokinya. Oke? Okay? Oke, okay, Bro. Oke, okay, salaman dulu dong. Deal. Bulan 6. Oke. Okay. Okay. Kita bakal tunggu olahraga big match. Oboy 05 lawan okay. Ini kasih nama apa? Ini Rans 01. Karena selalu jadi nomor 1 ya. Kita pakai 05 aja. Nah, pas nih badan-badan joki nih kayak gini nih, badan-badan joki ya. Yeah. Sama nih, tingginya mungkin. Sama, speknya sama semuanya. Ninja juga, sama Ninja. Kita masuk. Lo sebagai ini kan, salah satu pendiri prediksi. Anak nggak ada hubungan. Yang anak motor banget itu loh. Andre-nya nyobain. Ini udah gue bawa ke tempat Andre. Dia cobain. Muter.
sampai kena potnya penyok. Kena polisi tidur. Dia polisi tidur disikat. Andre. Bro, motor udah diantar sesuai janji akhirnya. Gimana? Lu ngeliat ini? Pas malam takbiran lagi. Nah, itu dia. Banget. Jadi takbiran bersama motor drag race gue yang baru yang udah disulap sama teman-teman dari Tekma Tuner, Kabel Setan, terus dari Darius, dari Ergus. Thank you banget, berarti Rans nanti siap turun. Siap turun, bro. Siap. Tapi oke ya, semuanya oke kan? Oke bro, cuman gak ada nama gua. Jadi Rapata Rayansa. Bagus ya, tapi jangan ada nama gua, bro. Kan udah ada inisialnya, Rans. Tapi bagus, udah keren. Oke ya. Warnanya juga warna cantik. Warna cantik. Jadi tunggu Rans akan ikut drag race. Eh, masih bisa daftar gak IDW? Bisa. Masih bisa. IDW lo mau ikutan gak? Itu resmi kalau itu. Boleh. Yaudah, 5-6 ya? Ikutan, gue ikutan aja bro. 5-6 Mei? Iya, gue ikutan turun lah. Ikut ya? Biar rame. Siap. Meramaikan. Mantap. Oke, mantap. Oke, bareng nanti sama Oboy 05 turun. Lo juga? Ikutan dong. Semuanya turun. Semua ada jokinya nanti. Ada jokinya. Gue tuh tadi pengen turun langsung. Bulan 6. Kita nanti tes dulu ya. Iya. Mulai yang pede, turun. Tapi rata-rata kan anak, aduh badannya juga harus kecil. Enggak kan lawan lo gue juga segini. Nah, iya. Badan tuh harus kurus. Diet dulu. 46, 47. Wah, gue udah naik 4 kilo. Tapi terima kasih buat Darius. Sama-sama, bro. Thank you. Buat semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses acara drag race yang paling dekat, acara IDW. IDW. IDW dan bulan Juni nanti belum ada namanya ya. Belum ada namanya. Tapi kita tunggu, kita support. Karena masih minggu sponsor. Ini belum ada nama. Sama-sama. Gue juga bola mau basket, tunggu sponsor. Mau mulai. Kan kira-kira pejuang, Pejuang. Sponsor. Harus kalah dulu. Demi olahraga. Para mencari sponsor. Para mencari sponsor. Mantap. Thank you, bro. Thank you, bro. Terima kasih banyak. Makasih. Selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin. Siap. Makasih, Om. Makasih banyak, Om. Makasih. Oke, guys. Sudah kita antar motornya. Dan ini bakal disimpan sini ya. Ya udah, simpan sini. Bakal disimpan sini. Bersanding dengan motor-motor historis yang lain punya Raffi. Ini tempat namanya Home Runs. Home Runs. Tempat mainnya gue aja sama teman-teman. Emang paling enak ya, Runs itu masuk kemana-mana gitu. Home Runs. Berarti lapangan tenis sudah ada. Lapangan bola masih dibangun. Lapangan bola. Berikutnya sirkuit drag dong ya. Sirkuit drag nanti udah tunggu sponsor. Para pejuang mencari sponsor dong. Mantap. Pokoknya kita komperin terus, Raffi. Oke, sampai ketemu di vlog OB05 berikutnya. Bye. Drowning in the lost emotion, crying like some kind of ocean from my eyes. But I got up out of the hopeless. Yeah, I got over you last night. Wasn't it easy to